Presiden mengklarifikasi pernyataannya soal data intelijen tentang kondisi internal dan arah pergerakan partai politik. Presiden menyatakan bahwa data dan informasi yang dimilikinya merupakan laporan rutin yang selalu diberikan oleh berbagai pihak kepadanya. Tidak hanya soal politik, tapi juga soal sosial ekonomi. Biasanya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi baik dari intelijen BIN, di BAIS, mulai keamanan, di kepolisian BIN, atau dari aliran dana, dari PPATK, semuanya saya dapat. Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Kenapa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.